guys, bertemu kembali dengan Mami Zia. Hari ini Mami Zia dah masak munsang guys. Dan bahan Mami Zia adalah bunga kantan, serai, cili, bawang putih dan bawang merah. Ini. Sebelumnya Mami Zia nak blend ini bawang putih ini yang kita dah rendam dengan air panas, air biasa tadi. Potong dia kecil macam ni dulu lah. Nanti kita senang nak blend ni. Jia, Jia buat apa tu? Ha? Hello. Walau sekarang. Okay, kita masukkan cili. Mami Zia nak hiris ini, apa nama dia? Serai, macam ni je. Kita bagi dia dua. Hai, kameraman dah lupa ke nak zoom-zoom tu? Ha? Nanti Mami Zia nak masukkan kita punya bahan yang di blend tadi. Okay guys, sekarang Mami Zia masukkan kita punya bahan. Masukkan sekali serai. Oh, apa tu? Apa tu? Dan bunga kantan. Kita gaul dia sampai naik bau. No, sana. No, panas sayang. Okay, sekarang kita punya ni rempah pun dah naik bau. Masukkan kita punya daging munsang. Masukkan kita punya dagingnya. Sama di gaul dia kat sana. Ini dia nak masukkan secukup rasa. Ya, dia sama. Kita gaul dia. Biarkan sekejap. Okay, Mami Zia masukkan air sikit untuk kita lembutkan kita punya daging ini. Ha. Nanti bila air ni dah kekurangan dan macam menyerap dekat dalam daging ni kan, baru kita masukkan kicap manis. Okay, Mami Zia tutup dahulu. Okay guys, stay tuned. Okay guys, ni pun dah tengok dia punya air ni pun dah kekurangan. Sekarang Mami Zia masukkan kicap manis. Okay, masukkan kicap manis secukupnya lah. Kita gaul dia. Kita tunggu dia pecah minyak. Oh, sebelum tu kita nak rasa dululah sebab dia masih ada kuah kan. Nah, Mami Zia nak masukkan gula sikit. Gula. Mana gula Mami Zia?
Masukkan gula sesudu saja. Okay. Ini dah masak dah. Cuma kita tunggu kita punya apa namanya daging ni pecah minyak dengan kicap gitu. Okey. Kita punya ni pun dah masak. Okay, Mama Uzia masukkan dalam mangkuk. Dan nanti kita makan. Oh oh, mangkuk pula. Okay. Mami Uzia seorang je makan. Kesian Mami Uzia. Anak-anak Mami Uzia tak ada. Baby Uzia pun dah makan. Adik Mami Uzia pun dah makan. Jadi Mami Uzia satu orang je makan. Okay, sebelum Mami Uzia makan, Mami Uzia nak baca doa dulu. Terus amin. Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih kita beri penuhan. Amin. Okay. Kita nak rasa ini daging. Awesome guys. Wih, sebelum makan ini jangan minum air dulu. Mama Uzia lupa, ini ketam. Mama Uzia beli itu 2 ekor dah mati. Dia aku masih hidup. Jadi 2 ekor tu Mama Uzia buang. Sebab dia macam bau. Lalu Mama Uzia masak. Ini Mama Uzia tak pandai pakai makan dengan nasi. Nanti Mama Uzia makan dia. Okay guys, jangan lupa like, comment and subscribe Mami Uzia. Bye bye.